badminton lovers. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, berhasil memulangkan jagoan Thailand, yaitu Kun Lafut Vithisarn, pada babak 16 besar All England Open 2024. Menurut pemaparan Jonathan, ia berhasil menang berkat bermain sabar, serta meminimalisir melakukan kesalahan. Karena strategi itulah, Jonathan pun menang dengan skor 21-19, 18-21 dan 21-13 atas Kun Lafut di Utility Arena, Birmingham, Inggris pada Kamis, 14 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga itu, Jojo, sapaan Jonathan mampu mendominasi begitu laga dimulai. Ya, Jonathan pun lega bisa mengatasi perlawanan sengit yang diberikan Kun Lafut. Pemain ranking 9 dunia itu sabar dengan sang lawan yang bisa dibilang sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi usai menjadi runner-up di French Open 2024 pekan lalu. Karena itu, Jojo semakin termotivasi untuk menampilkan performa terbaiknya. Menurutnya, kesabaran dan meminimalisir kesalahan menjadi kunci kemenangannya atas Kun Lafut. Puji Tuhan bersyukur atas kemenangan hari ini, pertandingan yang tidak mudah melawan Kun Lafut, kata Jonathan, dikutip dari rilis PBSI pada Jumat, 15 Maret 2024. Setelah mencapai babak final minggu lalu di French Open, saya rasa dia, atau Kun Lafut, memiliki kepercayaan diri yang lebih menghadapi All England ini. Tetapi saya juga ingin terus meningkatkan dari performa hari demi hari, berusaha yang terbaik. Saya bisa bermain lebih sabar dan mengurangi mati sendiri, tambah Jonathan. Dengan hasil tersebut, Jonathan Christie berhasil melangkah ke babak perempat final All England Open 2024, di mana selanjutnya pemain berusia 26 tahun itu bakal berjumpa dengan juara French Open 2024 yang juga merupakan unggulan kedua, Si Yuki dari China. Si sendiri mengalahkan wakil Indonesia lainnya, yakni pemain asal Papua, Chico Aura Dwi Wardoyo, pada babak 16 besar dengan skor 21-19-21-10. Ya, pertandingan mereka sepertinya akan berjalan sengit, mengingat kedua pemain ini cukup sering bertemu, di mana dari 12 pertemuan sebelumnya, masing-masing mengantongi 6 kemenangan. Sementara Indonesia sendiri mengirimkan 6 wakilnya ke babak perempat final. Selain Jonathan Christie, pada tunggal putra, ada juga Anthony Sinisuka Ginting yang akan menghadapi unggulan pertama dari Denmark, Victor Axelsen. Kemudian di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi wakil Jepang Akane Yamaguchi unggulan keempat. Dari ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Immanuel Wijaya juga akan menghadapi lawan yang tangguh, yakni unggulan pertama dari China, Zheng Siwei dan Huang Yaqiong. Dan dua pemain lainnya adalah dari ganda putra. Pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi pasangan Taiwan, Liang dan Wang Chilin, sementara Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana akan menghadapi wakil Malaysia, Aaron Chia dan Soh Boyik.